selaku pimpinan pusat Ikatan Motor Indonesia yang diberi tugas oleh negara dengan undang-undang dan berafiliasi ke otomotif internasional untuk merangkul, melakukan edukasi dan melakukan pendekatan yang baik serta humanis, ini merupakan suatu langkah-langkah dan jiwa Polri hari ini. Dan yang terpenting bagi ini adalah menemukan bibit-bibit pembalap-pembalap dari seluruh tanah air kita. Street Race Polda Metro Jaya mengejar prestasi bukan sensasi. Alhamdulillah hari ini akhirnya terlaksana kegiatan transformasi balap jalanan. Saya tidak ingin menyebut ini sebagai balap liar, karena liar itu karena tidak ada yang mewadahi. Hari ini Polda Metro Jaya telah mewadahi, harapannya tidak ada lagi kata balap liar, yang ada transformasi balap jalanan. Kegiatan kita ini akan berkelanjutan, ikhtiar kami berkelanjutan. Ini sebuah awalan dari sebuah ikhtiar transformasi. Kegiatan ini adalah sebuah DNA dan metode yang sudah dikembangkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang terus kita gaungkan dengan mitra-mitra yang sudah ada, akan melahirkan prestasi dan juga memberikan ruang kepada IMI untuk mencari bakat-bakat terpendam yang bisa nanti mewakili Indonesia di ajang internasional. Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Ini bersama Mas Rifat Sungkar sama Mas Mario. Mas Rifat, ya. Ada pesan moral untuk safety driving apa? Silakan. Oh iya Pak, jadi sebenarnya kita kalau di dunia balap itu kan kita pembalap Pak. Kalau di dunia balap tuh kita sebetulnya tahu banget tentang safety. Karena walaupun kecepatannya 2 kali lebih cepat, tapi kita 5 kali lebih safety. Karena safety equipmentnya dari atas sampai bawah Mario selalu pakai kan, komplit. Di balapan kita semua searah Pak. Jadi kemungkinannya ya salah sendiri gitu, nggak ada ancaman tapi lain. Tapi kalau diceritakan di jalan raya lebih bahaya. Justru itu, saya baru mau masuk situ Pak. Di jalan raya kita kan ada 4 jalur, 4 arah yang berbeda. Awarenessnya harus lebih tinggi. Kemudian kalau kita punya talent, apakah orang lain punya talent seperti kita? Belum tentu. Jadi waspada selalu dan kita harus bisa meningkatkan yang namanya apa, satu, toleransi umat berlalu lintas. Wah, itu ya. Adalah kunci toleransi utama. Lintas, ya? Iya Pak, kunci utama dari semuanya. Keselamatan adalah yang pertama dan utama. Dan tanggung jawab kita bersama.